Aduh. Aduh, guys. Hujan, guys. Ini semacam jembatan. Punya tiang besar. Oh. Air terjun, guys. Rupanya dekat sini ada air terjun. Tengok, guys, sini ada tiang lama. Tiang lama rumah orang. Tinggal ya terjun lah. Okay, guys, sekarang kita akan pergi ke Japanese Wonderful Waterfall. Oke, kan semua kita dapat jerawat. Let's go. Dalam air. Jinja. Okay, guys, sekarang kita berada dekat bawah dia. So, inilah pemandangan dari bawah ni, guys. Ini semacam tempat mandi. Kemudian sesuci kulitnya, Pak. Kemudian di sana terus pemandai sudah ya, Pak. Kebisa bertanya pas saya semua duduk, kan? Mau duduk, cuma kena direles. No. Sebenarnya agak tidak santai. Okay, guys. Sorry, guys. View saya dekat sini nampak gelap sebab hari mau hujan. Memang sudah hujan pun, guys. Oke, guys, kita akan pergi ke depan sana sedikit. Nampaknya hujan sudah turun. Ani, angkat jemuran. Hujan dah turun. Tengok, guys, ini. Nah, dalam. Ini adalah air yang mengalir.
tinggi guys, memang tinggi kawasan ni. Ini dia buat tembok sampai ke sebelah sana, dari ujung sampai ke ujung sana. Okay guys, ini kawasan dia nampak daripada air terjun ni. Ngurung suhu aja. Tengok tiang dia ini guys. Tak tahu apa fungsi tiang ni. Ada tali yang ikat. Bah, yang tiket ke atas kan? Tiket ke atas. Aduh. Aduh guys. Hujan guys. Okay guys, betul-betul mencabar. Ya ini lagi mencabar guys. Okay guys, hari ini betul cuaca yang betul-betul tak mengizinkan lah. Hujan lebat tadi, sekarang dah teduh sikit. So kita akan belakang jalan untuk balik kita, untuk kita balik ke tu Kembes. Jalan dah utama ke Kembes kita. Okay, so para tracker pun dah tak ada lagi. Bahkan hujan, cuaca tak bagus. So tinggallah kami tiga saja yang pengunjung yang paling last sekali. Ah, okay. Okay. So rasa sangat sempur-sempur sikit. Biasalah kan, tu biasa. Lama tidak jungle trekking guys. Jungle trekking. Okay, so hari inilah kita jungle trekking. Sebaik ada sikit stamina lah hari. Okay. Kita keluar jalan yang kita masuk tadi. Pak. Okay guys, kalau anda datang sini nampak jalan ni. Dari atas sana kita datang kan. Kalau kita datang dari atas sana, kalau nak datang ke tempat sini, pastikan anda nampak simpang yang ada tanda ini guys. Nih ah. Tanda ini masuk saja dekat dalam, anda akan menjumpai Japanese waterfall. Waterfall ngam. Tapi dekat sini sebenarnya ada jalan alternatif ya. Kalau kita lihat dekat sini, jalan yang memang menembus ke jalan utama lah. So kita baru tahu hari ini yang ini ada jalan alternatif yang dibina oleh kerajaan untuk kalau nak jalan mencabar boleh ikut dari atas sana, daripada Grand Old Lady sana. Kalau nak jalan tanah mencabar, ikutlah bawah sini, ada jalan dekat stesen minyak share dekat bawah sana, kat Tamu Muhibah.
Tapi seberang kamu mau ibah. Kita orang memang ambil yang berjabat punya lah, sebab memang best. Best ya, sangat. Okey, sangat-sangat best. Kena sebab lagi hari hujan mencabar sikit dalam pulicin, terbaiklah. Sebab kita orang pertama kali datang sini, so kita orang yang pilih jalan yang mencabar. Okey, guys. Okay guys, sangat-sangat mencabar kalau sangat jalan kawasan kampung ni guys. Dan hujan pula. Okay, lepas ni kita masuk lagi kawasan hutan, kawasan semak. Okay, kawasan belukar. Okay, kawasan yang bukit jugalah. Curam macam tu. Okay, ready guys? Okay. Jangan ikut jalan sebelah sini, ikut jalan sebelah sini kan. Masa balik. Aduh, mantap. Okay guys, kita sudah sampai dekat tempat kita orang parking dan jalan masuk tadi. Ini adalah jalan masuk kita orang. Okay, so kita orang pun dah nak balik dah. Hujan. So, terima kasih kerana menonton. Okay, jangan lupa subscribe Agris TV. Okay, support. Okay, support guys. Okay guys, sebelum saya lupa, okay, perkenalkan. Ini bro saya. Perkenalkan dia, beliau adalah seorang penyanyi Iban. Okay, penyanyi Desilester je. Tak apalah, penyanyi ada album sudah. Okay, nama dia adalah Billy Johnson. Kalau kau boleh suka YouTube. Boleh subscribe YouTube, okay? Untuk review lagu-lagu lagu beliau, Billy Johnson. Okay, nanti saya akan tampilkan album beliau dekat video content ni. Okay guys, yang sana adalah penyanyi juga. Penyanyi Ape Mambo. Okay guys. Sebelum selepas tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel saya Adrian TV. Okay, thank bye. Terima kasih. Sampai jumpa.